lebih baik, menggigit, jilat, atau tidak menyentuh sama sekali? Jawabannya jelas, semuanya tergantung makanannya. Tapi untungnya atau terkadang sayangnya, kamu tidak punya pilihan. Seperti sekarang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita cari tahu. Oh tidak, ini kepiting. Oh, ini menakutkan. Aku harap aku tidak perlu menyentuh ini. Apapun selain itu, aku harus menggigitnya. Dan aku harus menjilatnya. Oh, no. Oh, untung aku beruntung. Aku akan melihat bagaimana kalian melakukannya. Mulai, Jill. Baiklah, aku akan mencoba. Oh, baunya mengerikan. Ini bukan hal terbaik yang pernah aku rasakan. Giliranmu, Lucy. Hei, kemana dia? Keluar dari bawah meja sekarang. Kamu harus melakukan ini. Tapi aku tidak mau. Aku tidak suka menyentuh cakar. Dia sepertinya hidup. Tolong. Selamatkan dirimu. Aku tidak tahu kalian jadi penakut seperti itu. I'm waiting. Wow, cantik banget. Ini es krim. Dan itu terlihat sangat enak. Jangan buru-buru. Kita harus melihat kartunya dulu. Yeay, aku bisa menjilat es krim. Ya, aku cemburu. Seharusnya kamu cemburu padaku, Jill. Aku akan memakannya. Oke, aku mau duluan. Sepertinya aku makan terlalu banyak. Aku kedinginan. Oh my god! Aku akan belajar dari kesalahan dan hanya menjilat es krim sedikit. Aku tidak bisa menahannya dengan tanganku. Ini terlalu enak. Aku menjilatnya lagi dan lagi. Aku aja udah kedinginan hanya melihatmu. Aku juga sedikit kedinginan. Seseorang makan terlalu banyak es krim. Dan karena kalian tidak butuh ini lagi, aku akan mengambil ini. Ini bukan es krim, tapi tetap enak. Aku lebih suka minum teh. Ya, aku juga. Oh, wow, lihat cupcake kecil ini. Dia sangat imut. Oh, jangan lupa kartunya. Bingo! Aku beruntung lagi. Awesome! Tidak adil. Lupakan saja kue itu untukku dan Lucy. Oke, aku akan mulai. Aku harus menjilat krim sebanyak yang aku bisa. Mari kita lihat apakah lidahku bisa melakukannya. Oke, kita cek panjangnya dan lebarnya. Sekarang kita cek kuenya. Aha. Oke, pengukuran yang sempurna. Good. Ayo mulai. Oh my God. Jangan lakukan itu. Tinggalkan krim untukku. Oh, no. Oh ya, aku menjatuhkannya. Selamat, Monica. Ambil ini. What? Nah, sekarang tidak terlihat seperti ini. Tenang, aku punya krim kocok. Jangan khawatir, aku akan menambahkannya sedikit. Aku harap kamu suka krim cukur ini, Monica. Here we go! Aku tidak sabar untuk mencoba. Menjijikan. Oh my god! Kejutan. Kamu menipuku, itu tidak adil. Ambil itu. Oh tidak, riasanku. Aku jadi berantakan. Itu salahmu sendiri. Okay, here we go. Nah, kali ini aku tidak bisa mencoba apapun. Okay. Aku lebih beruntung. Aku juga. Oh, wow, itu kue yang besar. Sangat besar. Aku ingin memakannya. Tidak kali ini.
terkejut bahwa ini semua untukku. Hei, jangan lupakan aku. Ya, tentu saja. Cara makannya sangat menjijikkan. Aku harus memastikan bahwa aku dapat gigitan yang besar. Bagus, kamu sudah selesai. Nah, sekarang giliranku. Kue ini ditutupi dengan riasanmu. Oh my God. Oke, aku akan mencoba sisi yang lain. Apa itu? Itu, maaf, itu bulu mataku. Untung kamu menemukannya. Aku harap aku tidak akan menemukan apapun lagi darimu, Betty. Aku tidak ingin menonton ini. Aku mau nyobain. Kita bisa mewujudkannya. Yes! Ini bukan apa yang aku bayangkan. Tunggu, ini serangan balikku. Terima ini. Aku tidak menyangka pertarungan kue itu asik banget. Menjilat? Oke, lumayan. Hanya perlu mencari tahu apa yang kita jilat. Apa bedanya? Jangan sedih, Betty. Kami akan memberitahumu apa itu enak atau tidak. Seekor kecoa. Hei, kenapa kalian? Hei, dia sangat imut tahu. Lupakan dirimu, Monica. Kamu harus mencobanya. Aku takut. Aku tidak ingin menyentuhnya. Aku harus memikirkan sesuatu. Aku tahu. Ambil sumpit ini. Itu sepertinya ide yang buruk. Doakan aku beruntung. Monica, Monica. Ya ampun, itu sangat menakutkan. Selesai, aku berhasil. Aku harus mencuci mulutku sekarang. Kasihan, itu sulit. Nah sekarang giliranku. Aku akan melakukan itu dalam hitungan detik. Singkirkan itu dariku. Dan aku. Aku tidak mengerti kenapa kalian takut. Oh my God! Itu menjijikan. Nah, selesai. Aku berhasil. Sepertinya kalian perlu mengenal hal ini lebih dekat. Sepertinya Betty menyukai ideku. Jika ada waktu untuk menggigit, aku harus mengambil kesempatan itu. Semoga kita dapat sesuatu yang enak. Oke. Tidak semua orang beruntung. Semoga aku akan beruntung kali ini. Wow, bola mata gami. Keren. Oh, no. Aku juga ingin mencobanya. Tidak mungkin. Mari kita mulai. Aku suka yang hijau ini. Dan aku mau yang ini juga. Kamu menjilat semuanya. Aku tidak bisa berhenti. Sini, berikan padaku. Aku mau juga. Berikan padaku. Aku jatuh. Nah, sekarang kita tidak punya apa-apa. Aku merasa sedikit pusing. Oh, gami. Lily, aku akan memakanmu. Berhenti, Monica. Kamu kehilangan akal. Jangan takut, Lily. Ini, ambillah sendiri. Makasih, ini enak banget. Segala sesuatu yang baik harus berakhir. Video kami tidak terkecuali. Lihat cuplikan seru dan lucu kami. Makasih telah menonton. Sampai jumpa.